شديد. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberinya nikmat belajar, nikmat pemikiran, iya kan? Nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka keputraan setiap minggunya. Seluruh rangkaian salam marilah kita ucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini tergolong dengan hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, adapun materi kita pada hari ini tentang apa tadi? Ya, mungkin bahasa hadas besar dan mandi wajib itu sudah enggak asing lagi kita dengarkan begitu. Ya. Tapi inilah dunia pendidikan, dunia pelajaran. Karena semakin banyak kita mengulang, semakin kuat kita ingatkan begitu. Sebelum Ustaz membahas materi kita ini tentang hadas besar ini, jadi Ustaz mau mengaitkan tentang pelajaran beberapa minggu yang lalu tentang hadas kecil. Karena hadas besar dan hadas kecil ini satu paket dia itu. Ya. Iya. Karena ilmu fikih membagi bersuci itu dari dua, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Tapi ada keliru, dia bilang bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu salah ya. Ilmu fikih membagi dua tentang bersuci, yaitu hadas dan najis. Dan hadas itu baru terbagi menjadi dua lagi, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kemudian najis, najis terbagi menjadi tiga lagi. Iya kan? Yang pertama apa? Oke. Yang pertama itu ada najis muaffafah, ringan. Ya. Kemudian ada najis mutawassithah, sedang dia. Dan yang terakhir ada najis muhallajah. Baik. Yang pertama yang kita bahas dulu sebelum kita memasuki hadas besar itu, intinya kita harus membahas dulu tentang hadas kecil. Ya. Biar anak-anak ustaz ingat gitu. Biar tahu membedakan mana hadas dan najis. Karena Ustaz lihat pas Ustaz ujikan kemarin, sebutkan tata cara bersuci dari hadas kecil. Jawabannya apa? No. Bersuci dari hadas kecil itu dengan cara membersihkan air. Itu salah itu. Ya. Itu salah. Makanya Ustaz bilang, perbedakan mana hadas dan najis. Najis bukan hadis. Hadis itu perkataan perbuatan Rasulullah. Ya. Jadi situ sekarang keliru dia, keliru. Jadi hadas itu yang bersumber itu dari dalam diri kita ya. Yaitu dengan cara apa? Hadas itu yang membatalkan wudu. Perhatikan, Bang. Ini penting ini, biar jangan abang-abang keliru. Abang-abang biar jangan keliru. Najis itu tidak membatalkan wudu. Ya. Betul enggak? Kalau Ustaz tanya kira-kira abang yang kelas 9, kelas 9 ini kan, kalau seandainya abang berwudu nih, tiba-tiba berjalan mau ke masjid,
di perjalanan tidak sengaja gitu terinjak kotoran, kira-kira apa yang batal itu? Batal nggak wudhunya? Batal. Baik, yang pertama kita bahas dulu, yang membatalkan wudhu itu ada berapa? Banyak. No, perhatikan. Yang membatalkan wudhu itu ada empat yang Ustaz ketahui. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari lubang tubur dan kubul selain air mani. Yang kedua apa? Halo bang, yang membatalkan wudhu yang kedua apa? Perhatikan. Yang Ustaz tanya itu menjawab. Anak kelas 9, yang membatalkan wudu yang kedua apa? Yang pertama tadi keluarnya mengeluarkan sesuatu dari lubang dubur dan kubul, yaitu lubang depan dan lubang belakang selain air mani, itu batal wudu. Yang kedua apa? Apa? Kentut. Bang, perhatikan bang. Yang pertama mengeluarkan sesuatu dari lubang depan dan belakang, itu sama dengan kentut buang air besar, itu dia yang sama. Yang kedua apa yang membatalkan wudu? Apa? Makan batal enggak wudunya? Oh. Baik. Dengar. Yang kedua menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan dengan baik sengaja atau tidak dengan sengaja dengan telapak tangan, itu batal wudunya bang. Kalau seandainya terjadi itu, ulang wudunya, batal. Yang ketiga apa? Tidak sadarkan diri, pingsan atau tidur, itu batal. Yang terakhir, yes, bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, itu membatalkan wudu. Sedangkan najis tadi yang kotoran itu tidak membatalkan wudu, ya. Itu tidak membatalkan wudu. Ketika kita terkena najis, makanya itu kan najis terbagi menjadi tiga tadi. Kalau dia terkena najis sedang, bagaimana cara mencucikannya? Bagaimana? Ini anak kelas 7 ini baru kita pelajari ini. Baik. Yang pertama dulu kita bahas tentang hadas tadi ya, hadas kecil tadi. Begitu bang ya. Abang-abang yang kelas 9 ini, jangan keliru bang ya. Jadi abang bisa membedakan mana hadas dan najis. Mana hadas? Ada lagi begini, hadas besar itu apa? Buang air besar gitu ya. Kira-kira betul gak itu? Hadas besar itu membuang air besar katanya. Salah ya. Itu nanti di akhir kita bahas. Itu pembahasan intinya di akhir nanti kita bahas. Ini Ustaz mengaitkan aja dengan materi minggu-minggu yang lalu. Baik. Kemudian itu tadi ya, ada empat ya membatalkan wudhu. Nanti saya tanya tuh. Ada empat membatalkan wudhu itu. Ya. Kemudian kita masuk dengan najis. Najis menjadi terbagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama itu najis muwaffafah. Dia tergolong dengan najis ringan, ya. Jadi najis ringan ini kalau kita pun terkena najis ketika kita sholat, itu sholatnya yang enggak sah, bukan wudunya, bang, ya. Tapi ada proses mensucikannya masing-masing. Kalau dia tadi hadas, ada cara mensucikannya. Kemudian najis juga ada cara mensucikannya, ya. Jadi yang pertama itu najis ringan itu cukup dengan membersihkan air saja. Contohnya apa najis ringan? Saya tanya. Baik. Air seni bayi laki-laki yang berumur 2 bulan yang belum ada makan-makanan selain air susu ibunya. Jadi abang-abang kalau terkena nanti, seandainya ada adiknya di rumah terkena kencing adiknya tadi, orang abang gak mesti harus mengganti baju. Cukup kita percikan aja, memercikan air tadi ke yang kena tadi, itu najis ringan, ya. Tapi ada yang keliru, bahwasannya katanya najis ringan itu boleh dibawa untuk sholat. Salah. Yang namanya najis tetap najis, walaupun dia ringan, hanya saja
proses pensuciannya saja yang mudah dengan cara memercikkan air aja. Misalnya terkena ke lengan kita, kita ambil air tadi, kita percikkan aja. Ya? Paham sampai di sini? Paham. Ini sebelah kanan Ustaz, paham tadi? Paham. Oke. Baik. Kemudian ada najis sedang. Najis mutawasitah. Ini sering kita ketemu ini. Kalau najis ringan tadi mungkin jarang ya. Tapi kalau najis sedang ini sering. Yaitu banyak ya, seperti darah, nanah, kotoran, bangkai, minuman khamar. Baik. Jadi seperti itu contohnya ya, darah tadi. Ketika seandainya orang abang-abang ini, anak-anak ustaz, ketika mau sholat, tiba-tiba kita terkena kotoran tadi kan, kotoran hewan di baju kita, apa yang harus kita lakukan? Membasuh saja tidak cukup. Halo bang, dibuang. Wow, luar biasa sekali. Ya, gimana ini? Kalau seandainya orang abang, saya tanya nih, kalau seandainya orang abang sholat nih, tiba-tiba di perjalanan kena tek kunci gitu celananya, apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian pulang dulu atau bagaimana? Baik, Ustaz tanya, cara mensucikan najis ringan seperti apa? Ya Ustaz tanya dulu. Ayo kelas 9, jangan malu dengan anak kelas 7. Bagaimana? Apa? Gak ada suaranya? Berwudu. Baik. Ya. Yeah. Cara mensucikannya bukan lagi dipercikan, tapi membasuh sampai hilang sifatnya, sifat najis tadi, yaitu baunya, warnanya dan rasanya. Ya. Yeah. Sampai hilang. Tapi bukan dirasai ya. Bukan kalian rasai pakaian kalian itu. Ya. Yeah. Jadi ketika terkena najis tadi, dicuci dia, dibasuh. Sampai hilang baunya tadi, tek kucing tadi, sampai hilang baunya tadi. Itu dia bang. Adapun kalau seandainya orang abang dan anak-anak ustaz ini berwudu, tiba-tiba terkena najis, wudunya itu tidak batal, ya. Hanya saja dibersihkan aja sesuai dengan najis apa yang kita kena. Kalau dia sedang, berarti kita basuh aja. Ya, kita basuh aja. Misalnya kena kaki kita basuh saja kaki kita. Ya, sampai hilang baunya tadi. Warnanya, kalau dia bersifat warna seperti darah, ya, darah kena baju kan menyerap tuh, iya kan? Apalagi warna putih, sampai hilang itu warna itu tadi. Baru. Karena sesungguhnya najis itu tidak membatalkan wudhu, namun ketika kita sholat terkena najis, membatalkan sholat. Ya, misalnya nih, Ustaz ambil contoh, sholat berjamaah, nah Ustaz. Sholat berjamaah di luar masjid, misalnya keadaan masjid penuh, ya kita sholat berjamaah di luar. Ketika sholat Jumat, rakaat pertama, tiba-tiba ada kotoran hewan yang dari atas kena ke bajunya. Kira-kira apa yang dilakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa? Apa yang harus kita lakukan ketika sholat? Tiba-tiba terkena najis. Apa yang harus kita lakukan? Berarti sholat kita itu batal ya? Ya. Keluar dari warisan. Kemudian kita bersihkan. Kita bersihkan kotorannya, bukan mengambil wudhu lagi. Kita bersihkan aja kotoran tadi. Misalnya kalau di lengan kita bersihkan aja. Gitu. Paham ini? Nah Ustaz ini? Tentang najis sedang ini. Baik. Kemudian najis apa? Contohnya seperti apa? Baik. Adapun yang najis yang ketiga, perhatikan. Adapun najis yang ketiga itu najis mughallajah. Ini tergolong berat dia. Itu bersumber dari dua hewan tadi, yaitu fig and dog ya, anjing dengan babi. Ya.
Dia baik dia. Kotorannya, tulangnya, dagingnya, itu semua ya. Ya. Jangan pula nanti tiba-tiba orang abang nanti menemukan daging, oh udah dipotong nih, gak apa-apa dipegang. Sama. Sama, dia tetap najis. Itu cara mensucikannya, itu tidak cukup dengan dibasuh. Tidak cukup dengan pakai sabun, tidak cukup. Salah. Inilah salah satu keliru tadi. Najis besar, cara mensucikannya mandi wajib katanya. Salah itu. Banyak keliru nih. Ya. Najis berat itu, cara mensucikannya itu dengan cara membasuh 7 kali. Beserta dengan lumpur ya Bang ya. Tidak cukup dengan sabun. Tidak cukup dengan sabun saja. Harus beserta dengan lumpur. Misalnya 6 kali dengan air bersih, 1 kali dengan lumpur. Dicampur dengan air. Ya. Seperti itu. Tapi anak-anak ustaz kelas 7 banyak yang keliru. Pertanyaan ustaz yang kemarin. Cara membersihkan hadas besar, kenapa kalian buat membasuh 7 kali? Ya. Intinya ada yang seperti itu menjawab. Makanya ustaz luruskan lagi untuk semua abang-abang ini. Biar kalian faham mana dia najis berat, najis sedang, najis ringan. Kemudian mana dia hadas kecil dan hadas besar. Masing-masing itu ada cara beda-beda mensucikannya. Oke? Jadi, kalau seandainya nanti orang anak-anak ustaz tiba-tiba enggak sengaja tersentuh dengan hewan yang dua tadi, apa yang harus kalian lakukan? Sudah paham ya? Oke. Jangan lagi kalian bilang, perhatikan. Jangan lagi nanti kalian bilang bahwasanya membersihkan najis besar itu dengan cara mandi wajib. Salah ya? Kalau terkena hadas najis besar, kita mensucikannya dengan cara apa tadi? Membasuh 7 kali beserta dengan lumpur. Ya? Apa? Ada. Baik. Yang kemudian mana? Baik. Yang kemudian kita masuk ke materi kita, ini dia. Ya? Hadas besar dan tata cara mensucikannya. Ini hati-hati nih. Kalau kita berhadas besar tidak kita sucikan, sia-sia solat kita ini. Ini penting nih, apalagi anak kelas 9. Ya. Harus paham nih. Perhatikan ya. Hadas besar dan tata cara mensucikannya. Oke. Sekarang Ustaz tanya anak kelas 9, sebab-sebab terjadinya hadas besar apa aja? Sebab-sebab terjadinya hadas besar karena apa aja? Cepat anak kelas 9 nih. Jangan salah, entah kalian enggak hafal nih doa mandi wajib nih. Niat mandi wajib enggak hafal nih saya rasa nih. Hah? Oke. Okay. Baik. Perhatikan. Baik. Sudah perhatikan? Sebab-sebab terjadinya hadas besar itu ada 6 di dalam ulum fikih. 3-nya khusus untuk wanita. Ya, ada 6 itu. 3-nya khusus untuk wanita, itu enggak bisa kita bahas. 3 lagi itu bisa terjadi laki-laki dan perempuan. Ya. Ini hanya pelajaran saja, pelajaran biar kalian tahu. Sesungguhnya orang yang berhadas besar itu ketika sholat tidak diterima sholatnya, kan gitu. Terang. Baik. Yang pertama itu ini di sini. Jelasin aja. Harus besar itu, jelasin aja. Dijelaskan aja harus besar itu. Baik. Yang pertama itu sebab-sebab hadasnya besar itu yang pertama berhubungan suami istri. Ya. Halo Bang, perhatikan Bang.
Perhatikan. Yang pertama berhubungan suami istri, itu wajib mandi. Kemudian mengeluarkan mani, baik sengaja atau tidak sengaja. Ya? Perhatikan. Baik sengaja atau tidak sengaja. Ya? Ustaz Prasaw ini dah paham ini anak-anak ini. Kalau dia tidak sengaja dengan cara mimpi basah. Ya? Itu wajib mandi itu. Tidak cukup hanya berwudu saja itu. Kita diwajibkan mandi. Ya? Kemudian apa lagi? Pertama tadi berhubungan suami istri, kedua mengeluarkan air mani dari sengaja atau tidak sengaja. Yang ketiga? Itu untuk perempuan. Ini yang mengalami perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, orang yang mati. Orang mati. Jadi fardu kifayahnya itu diwajibkan atas orang yang hidup untuk memandikan tadi, mandi wajibkan orang mati. Ya. Yang ada tiga lagi itu khusus untuk perempuan, yaitu haid, nifas, dan baru saja melahirkan lagi kan. Baik. Jadi pertanyaan Ustaz, kalau seandainya abang ya hadas besar, apa yang harus abang lakukan? Berwudu atau mandi wajib? Mandi. Oh, udah paham berarti ini. Mandi wajib. Mandi wajib ya. Jadi anak Ustaz, untuk abang-abang masih ada yang belum hafal ini niat mandi wajib ini. Bang, perlu kalian ketahui bahwasanya orang yang berhadas besar itu ya, tidak tahu deh bagaimana cara mensucikannya. Bagaimana diterima dengan sholatnya? Berhadas kecil aja tidak sah sholat kita kan gitu. Iya kan? Kita tidak berwudu sholat, sah enggak sholatnya? Enggak kan? Apalagi hadas besar gitu. Ya. Jadi harus paham, Bang. Soalnya abang ini apalagi anak kelas 9 sudah besar. Oke. Okay. Mungkin materi kita hari ini hanya sebatas dasarnya saja saya sampaikan, bahwasanya kalian bisa memahami mana dia najis berat, najis sedang, najis ringan. Dan kalian juga paham membedakan antara najis dengan hadas. Soalnya keliru kali ini. Ya. Anak-anak Ustaz kelas 7 ya. Soalnya keliru kali, Ustaz lihat. Nanti hadas kecilnya dibuatnya cara mensucikannya seperti mensucikan najis ringan. Cukup membersihkan air saja katanya. Itu salah itu. Ya. Soalnya ada beberapa begitu kedapatan Ustaz. Ya, karena Ustaz bilang, jelaskan cara mensucikan hadas kecil. Dia jawab mensucikannya dengan cara najis kecil. Najis ringan maksudnya. Membersihkan air, itu salah itu. Kalau dia hadas kecil, maka cara mensucikannya dengan cara berwudu ya. Berwudu atau bertayamum jika tidak ada air. Kemarin sudah dibahas Ustaz Mayawan itu kan? Tayamum. Ya. Kemudian kalau seandainya hadas besar, jangan dijawab lagi. Cara mensucikannya itu seperti najis besar, berat, dengan cara membasuh 7 kali, salah itu. Kalau seandainya hadas besar, maka cara mensucikannya dengan cara mandi wajib. Sunnah-sunnah mandi wajib ada, yaitu pertama berwudu dulu. Sunnah-sunnahnya bang ya. Sunnah-sunnah mandi wajib berwudu. Dahulukan sebelah kanan, iya kan? Nah, baik, yang pertama itu kita basuh dulu. Yang pertama kali kita lakukan, kita basuh dulu. Maaf, cakapnya kemaluan kita. Ya, kita basuh dulu. Kemudian berwudu. Nah, setelah berwudu nanti usahakan jangan dipegang lagi. Makanya pertama itu kita basuh dulu di awalnya. Ya, karena kan sunnahnya kan berwudu dulu sebelum mandi. Jadi sebelum berwudu kita basuh dulu itu. Kita basuh dulu. Baru kita berwudu. Karena kalau berwudu kemudian kita sentuh kan sia-sia wudunya kan gitu. Iya kan? Berarti kita basuh dulu, baru kita berwudu, baru disunahkan sebelah kanan dulu. Bagaimana tata cara mandi wajib? Bagaimana, Bang? Apa seperti mandi biasa, Ustaz? Memang seperti biasa, hanya saja bedanya dengan niat. Niat ya. Ada dia mandi sunnah. Mandi sunnah seperti apa?
hari ini hari Jumat. Dia mandi untuk beribadah hari Jumat. Dia sunnah itu ya. Mandi untuk beribadah. Ya. Nah. Jadi seperti itu, Bang. Usahakan ambil sunnah-sunnahnya saja. Ambil sunnah-sunnahnya. Dahulukan sebelah kanan, membasuh. Mulai dari mana dulu? Ujung kaki atau rambut? Bebas. Kalau dia mandi di kamar mandi, rambut dulu. Kalau di kolam mana tahu salto, kaki dulu kan gitu kan? Iya kan? Nah, itu enggak ada masalah, yang penting niatnya dulu. Ya? Halo Ustaz, paham nih? Apa dulu dibasuh dulu kalau mandi wajib? Seperti mandi biasa, membasuh semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan ada tertinggal, selah-selah biasanya ketiak kita. Perhatikan, Bang. Ketiak. Harus dibasuh semua. Karena mandinya gini aja. Gini nih mandinya kan gitu. Jadi enggak basah, jadi harus basah. Selah-selah jari itu. Rambut itu. Ya, kita harus gini-gini kan mandinya. Ya? Jangan hanya siram saja. Kalau disiram saja, yakinlah enggak basah di dalam itu. Betul enggak? Apalagi rambutnya tebal, panjang seperti abang ini. Itu kalau dia siram aja, di dalam enggak basah itu. Ya. Jadi kita usahakan kita sambil digosok gini ya. Biar menyeluruh kena rambut kita itu. Bisa, Bang ya? Hati-hati rambut tebal ini kalau mandi wajib ini. Jangan enggak digosok, jangan hanya disiram saja, itu enggak basah itu. Ya. Usahakan kena semua nih. Nah, baik. Mungkin ini saja Ustaz sampaikan hari ini. Jadi anak Ustaz yang ingin bertanya, kalau memang Ustaz jawab nanti, kalau memang Ustaz tahu Ustaz jawab, dipersilahkan. Baik. Misal kita dalam keadaan luka, ya, baik di gigi atau di kulit lah misalnya begitu. Ketika kita berwudu, darahnya masih mengalir. Kira-kira sah enggak wudunya? Ini bilang tidak, yang sini bilang? Bang, dari awal Ustaz bilang bahwasanya najis itu tidak membatalkan wudu. Jadi ketika orang abang berwudu, ada luka, tiba-tiba berdarah mengalir, wudunya tetap sah, hanya saja tidak bisa sholat. Jadi bagaimana Ustaz? Apa yang harus kita lakukan? Dibersihkan. Kita tunggu sampai tidak mengalir lagi darah tadi. Oke, paham? Apa? Ya enggak masalah. Najis itu najis. Kita buang aja. Ada lagi dari kelas 9 pertanyaannya? Perwakilan aja nih. Kalau enggak ada perwakilan harus ada nih. Mana nih anak kelas 9? Masa akan ada dengan anak kelas 7 nih? Bang, yang belakang. Dari tadi abang senyum-senyum aja. Paham, Bang, kan? Ada pertanyaan? Anak kelas 9, halo. Enggak, sebelum Ustaz tanya nanti. Sebelum Ustaz pilih satu orang nanti, ada yang mau tanya nih? Enggak ada? Apa? Anak Ustaz kelas 7 ada mau nanya lagi? Mana Ali? Ali, Ali, mana Ali, Ali? Ada yang mau ditanya Ali? Enggak ada lagi, sebelum Ustaz tutup nih. Sayang loh, ini ilmu loh, ilmu ini nih. Ajam mana Ajam? Apa? Apa tadi, Bang? Apa? Niat mandi wajib. Baik. Baik, perhatikan. Bang, kalau seandainya, ini bukan ini. Dengar. Kalau seandainya orang abang tidak hafal niat mandi wajib, tapi kalian harus mandi wajib, apa yang harus kalian lakukan? Bagaimana niatnya? Baik. Baik, dengar. Dengar.
Nawaitu husla lirob'il hadasi akbari fardhu lillahi ta'ala. Kalau seandainya enggak hafal, udah ini pasti Indonesia pun enggak ada masalah. Ya, daripada enggak ada niat dia. Iya kan? Betul enggak? Coba tadi ulangi lagi Ustaz bilang tadi. Nawaitu. Iya. Coba nawaitu husla lirob'il hadasi akbari fardhu lillahi ta'ala. Akbari itu mandi besar ya, akbar itu besar kan. Baik, tapi kalau seandainya belum hafal, bukan berarti terus menerus bahasa Indonesia sampai kalian tua nanti. Dihafal lah, iya kan? Kan gak mungkin setiap sampai besar nanti sampai tua niatnya itu ya, sengaja aku mandi besar untuk menghasilkan harus besar, kan gak mungkin itu aja. Ada kemauan untuk menghafal itu bagus tuh bang, ya memang boleh dengan bahasa Indonesia, tapi langkah baiknya kan dihafal itu, pendeknya itu. Ya, ada lagi anak-anak ustaz ini, kelas 7 ini. Anak-anak ustaz, perhatikan. Anak-anak ustaz kelas 7, perhatikan. Halo, coba tengok ustaz dulu. Halo bang, belum semua nih. Perhatikan anak-anak ustaz, jangan lagi keliru ya membedakan hadas dengan najis. Ya, jangan lagi ada nampak sempat ustaz keliru hadas dengan najis. Kalau hadas, bagaimana tadi mencucikannya harus kecil. Baru aja dibilang udah salah. Dengar, kalau seandainya hadas berhadas kecil, apa yang harus kita lakukan? Berwudu. Jangan lagi kalian bilang membersihkan air. Itu salah itu. Itu cara mensucikan najis ringan. Ya? Oke, baik. Kalau seandainya kalian mengalami mimpi basah, apa yang harus kalian lakukan? Mandi. Yeah. Jangan lagi ada menjawab dengan cara membasuh 7 kali dengan air. Itu hadis. Itu hadas ya. Itu najis. Najis? No. Najis berat. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Halo? Ada kelas 9, ada lagi pertanyaan? Sebelum saya tutup. Baik. Baik, perhatikan bang, ini perlu dicatat. Kesimpulan dari pembahasan kita hari ini yaitu tentang, perhatikan, kesimpulan dari pembahasan kita itu yaitu tentang bahwasanya ilmu fikih itu membagi bersuci dari dua, menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Hadas lagi dibagi lagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Cara mensucikan hadas besar dengan cara mandi wajib. Cara mensucikan hadas kecil dengan cara, oke, kemudian najis terbagi menjadi tiga lagi, dibagi. Yang pertama muhaffafah, mutawassithah, muallajah. Ya? Paham ya? Baik, wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan hari ini bisa kalian aplikasikan di kehidupan sehari-hari, terutama mandi besar itu ya. Paham ya? Jangan lagi salah. Baik, Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.